Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Teman-teman yang dimuliakan Allah Semoga Allah selalu menjaga teman-teman semuanya Kalau Allah mengizinkan hari ini kita melanjutkan bahasan kita ya Dalam bahasan kitab Mahkota Pengantin Di halaman 10 bagian yang bawah Sampai nanti halaman yang ke-11 Jika Allah mengizinkan Rabbi surah li sadri wa li amri wa hlul uqdatan milisani yafkahu qawli Rabbi zidina ilma warzukna fahma amin ya rabbal anamin Baik teman-teman sekalian Di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang Kriteria dari baginda Nabi Sosalam Wanita seperti apa yang layak untuk kita jadikan seorang istri Di antaranya pesan Nabi sedikit mengulang ya Muroja'ah ya Fazfar bidhatiddin taribat siadaq kata bagi dan Nabi yang mulia Pilihlah yang baik agamanya Maksudnya adalah wanita yang baik Kualitas agamanya Taribat jadak Niscaya tangan kita tidak akan berdebu Atau dalam kalimat lainnya Niscaya hidup kita tidak akan terhina Niscaya hidup kita akan tentram bersamanya Kita nggak akan kerepotan Karena istri kita sudah memiliki pondasi keilmuan Pondasi keilmuan keimanan, keilmuan Pondasi agama yang kuat Nah, kalaupun seorang suaminya nanti tinggal pergi kerja mungkin selama satu pekan atau mungkin selama sepuluh hari, maka istrinya nggak akan selingkuh. Kenapa ya? Karena ia sudah punya perisai berupa ilmu agama yang baik. Maka ini yang jadi perhatian untuk semua laki-laki yang hendak menikah sedikit murojaah bahwa kata Nabi falfar bisa tidin taribat syadak. pilih yang baik agamanya niscaya tangan kita tidak akan berdebu atau dalam kalimat yang lainnya hidup kita akan nyaman insya Allah Karena memiliki istri yang salihah Hari ini kita akan membahas hadis riwayat Imam Al-Bukhari Hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an. Bahwasanya beliau meriwayatkan anna nafaran min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam sa'alu azwajan nabi sallallahu alaihi wasallam an amalihi fis sir. Faqala لا اتزوج النساء وقال بعضهم لا آكل اللحم وقال بعضهم لا أنام على فراش فحمد الله وأثنى عليه فقال ما بال أقوام قالوا كذا وكذا لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني hadis riwayat Al Bukhari dan Muslim. Sebenarnya hadis ini ada ada lagi yang lafadznya yang lain, tapi sama-sama hadis Al Bukhari dan Muslim yang kurang lebih nanti substansi isinya sama seperti yang baru saja teman-teman dengarkan. Bahwasanya kata Anas bin Malik beliau menceritakan ada beberapa sahabat Nabi yang mendatangi istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bertanya tentang gimana sih keseharian Nabi di dalam rumah beliau yang selama ini belum mereka ketahui Terus akhirnya beberapa dari istri-istri Nabi menceritakan bahwa Nabi itu di rumahnya begini, 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 dan begini Akhirnya mereka saling mengatakan satu sama lain bahwasanya ya udah kalau gitu setelah mendengar cerita dari istri-istri Nabi tentang ibadahnya Rasulullah SAW Di antara mereka ada yang mengatakan ya udah kalau gitu saya akan terus menerus belajar nggak mau menikah gitu Jadi oke okay deh kalau kayak gitu la atau nisa saya nggak akan mau menikah dengan perempuan deh saya saya pengen fokus untuk mencari ilmu mencari ilmu mencari ilmu nggak mau tentang bahas pernikahan dan seterusnya terus yang lain wakala ba'dum ada juga yang mengatakan la aku lelham kalau gitu kalau kamu terus belajar nggak mau menikah kalau saya saya pengen terus menerus berpuasa deh dan saya tidak akan berbuka saya nggak bakal makan nih laham itu kan artinya daging ya. cuman kalau dalam bahasan riwayat yang lain itu maknanya dia akan terus menerus berpuasa dan dia enggan berbuka karena saking pengennya dia mencoba untuk mendapatkan kebaikan yang semaksimal mungkin terus wakala baduhum yang lainnya juga mengatakan la ana sudah kalau kayak gitu saya akan sholat malam terus panjang malam dan saya tidak akan tidur saya tidak akan tidur kemudian baginda nabi saw berkhutbah fahamidallah wa an fahamidallah wa asna alaihi Kemudian baginda Nabi SAW memuji Allah, serta menyanjung Allah Azza wa Jal, faqala kemudian Nabi SAW bersabda, ma balu aqwamun qalu kaza wa kaza. Aku mendengar ada satu kaum yang ia mengatakan kaza wa kaza, begini dan begini. Begini dan begini maksudnya dia mengatakan dia akan sholat sepanjang malam, tidak akan tertidur, dia akan terus belajar, tidak mau menikah, dia akan senantiasa berpuasa dan tidak akan berbuka, gitu lakinni usalli wa Nah, dalam riwayat yang lain Al-Bukhari juga, Al-Bukhari dan Muslim juga ada kalimatnya dari baginda Nabi yang mulia beliau menyampaikan sesungguhnya aku adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Aku adalah orang yang paling takut kepada Allah dibanding kalian. Tapi aku berpuasa dan aku berbuka. Aku sholat malam, maksudnya menghidupkan sholat malam. Dan aku pun tertidur, dan aku pun tidur gitu Memberi badan beliau hak untuk istirahat. Wa dan aku menikahi wanita. Faman Siapa yang benci terhadap sunahku maka dia bukan bagian dariku. Jadi sahabat yang dimuliakan Allah Azza Wajal bicara tentang seorang laki-laki yang ingin menggapai kebaikan ada satu hikmah bahwasanya kebaikan yang hendak kita lakukan itu bukan hanya karena berdasarkan semangat semata Semangat itu bagus kok, bagus jelas. Tapi harus didasari dengan semangat plus ilmu. Jangan sampai semangat main asal semangat tapi nggak ada ilmunya sama sekali. Harus semangat dibersamai dengan ilmu. Dibersamai dengan ilmu yang nanti subbab dari ilmu tersebut adalah itiba bisunati rasulullah saw. Jadi subbabnya ilmu itu adalah dia mengikuti teladan teladannya baginda rasulullah saw. Nah dari situ Menjadi indahlah seseorang tatkala beramal. Kenapa? Karena mereka dipenuhi dengan rasa semangatnya dalam beramal soleh. Mereka pengen meraih pahala. Tapi mereka juga dibimbing dengan koridor ilmu. Jadi mereka nggak bakal salah jalan. Karena dibimbing oleh koridor ilmu. Ini penting banget juga buat kita yang baru-baru berhijrah. Yang baru-baru mulai belajar ilmu syari i. Ketahuilah semangat aja itu belumlah cukup. Jadi harus semangat plus ilmu Supaya amalan kita itu menjadi amalan yang tidak ngawur Amalan yang terbimbing oleh wahyu Amalan yang sesuai dengan teladan baginda Nabi SAW Semua itu konsekuensinya adalah ilmu Jadi tugas kita ya harus belajar Supaya kita punya ilmu ya mau gak mau harus belajar kan Harus belajar Next, selanjutnya Hikmah yang pertama tentang tadi ilmu sebelum amal Yang kedua, Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan tentang salah satu statementnya adalah kita itu harus memberikan hak berikanlah segala sesuatu sesuai porsi haknya mereka masing-masing. Jadi kalau misalkan kita punya keluarga ya kita punya hak untuk memberikan waktu kepada mereka family time. Kalau kita terhadap badan kita sebagaimana hadis Nabi yang mulia wasallam, usalli wa anam saya sholat malam tapi saya juga tidur. Jadi Rasulullah s.a.w. adalah gambaran manusia yang sangat ideal hidupnya Beliau aja itu tidur gitu loh Kalau ada laki-laki yang tadi mengatakan "Iya, deh saya pengen sholat terus dan saya ngebakalan tidur Maka kalimat ini itu diluruskan oleh Nabi s.a.w. dengan mengatakan Saya orang yang paling bertakwa kepada Allah Saya paling takut kepada Allah Wajalla, Saya menunaikan sholat dan saya juga tidur Ini kan pesan bagi dan Nabi s.a.w. Nah, penting sekali lagi tentang berilmu sebelum beramal. Juga yang itu yang pertama kan? Yang kedua tentang tunaikan haknya. Masing-masing sesuai porsinya. Tubuh kita tuh punya hak loh buat beristirahat. Maka tugasnya so, maka tugasnya tubuh saat dia mendapati sudah mulai lelah, beristirahat lah. Itu kan tugasnya tubuh kan? Kalau udah capek beristirahat, nanti ada waktunya saat mana istirahatnya dirasa udah cukup, kita bangun sholat malam deh tunaikan sholat malam Terus kata baginda Nabi wa asum wa uftir. Aku berpuasa dan aku berbuka Mananya kalau ada seorang anak muda yang tadi mengatakan Ya udah saya akan puasa terus dan saya nggak akan pernah berbuka puasa Ini juga menyalahi karena teladannya dari baginda Nabi SAW adalah beliau berpuasa, beliau juga berbuka. Jadi ideal-ideal aja lah. Ya puasa, ya buka juga. Jangan sampai puasa disambung. Yang dikenal dengan puasa wisol. Satu pekan gak makan sama sekali, puasa aja sepekan tuh, dua empat jam kali tujuh hari. Berbahaya itu buat dirinya kan, dan lebih daripada itu adalah dia tidak sedang meladani baginya. Nabi SAW, sedangkan dalam amal itu yang paling penting kan adalah bagaimana kita mencocokkan amalan kita dengan apa yang Rasulullah SAW teladankan, baik itu secara fi'liyah, perbuatan, kauliah, perkataan takririyah ketetapan maupun himmah himmah itu cita-citanya baginda rasulullah Wasallam dan ini nih stressing point atau kalimat penggalan terakhir yang ada dalam hadis tersebut wa atazawajunisa fa menrolibaan dan aku menikahi wanita tadi kan kalimat seorang laki-laki ada yang mengatakan la atazawajunisa yaudah saya nggak mau deh nikah sama perempuan dia pengen fokus aja menuntut ilmu belajar 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 mereka nggak mau menikah Gak maunya ini ya karena mereka emang gak mau ya Nah Nabi kemudian meluruskan Wa nisa. Loh Kalian itu Kenapa sampai mengucapkan kok gak mau menikah gitu loh Padahal aku saja yang seorang Nabi Seorang Rasul Beliau saja menikah gitu loh bah, Baginda Rasul SAW aja menikah Kenapa umatnya malah gak mau menikah Maka anjuran Nabi yang mulia Faman nis saya itu menikah dengan perempuan famanrohi Mini Siapa yang benci sunnahku dia bukan termasuk dari golonganku teman-teman yang belakang Allah anjuran dari Nabi yang mulai wasallam adalah ya supaya seorang anak muda yang belum menikah atau yang sedang dalam kondisi single ataupun sudah pernah menikah tapi berpisah Ya udah segerakan menikah anjuran nabi kan kita dan gak boleh benci terhadap sunnah yang satu ini karena kalau kita benci resikonya adalah Faleh Samini tidak diakui oleh Nabi SAW sebagai orang-orang yang bisa dikatakan golongan yang Nabi SAW. Jadi Nabi bisa tidak mengakui laki-laki tersebut yang tidak mau menikah karena egoisnya sendiri. Karena dia beramal tanpa ilmu dan itu membuat laki-laki tersebut nggak diakui sebagai golongannya umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kita nggak diakuin RT kita aja sakit kok kita nggak diakuin desa kita aja sakit kok apalagi nggak diakuin sebagai umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena membenci pernikahan jadi nggak usah benci pernikahan kalau sudah waktunya menikah silahkan menikah itu ya teman-teman sekalian diberikan Allah Insya Allah kita lanjutkan dalam bahasan yang selanjutnya Barakallahu fikum Subhanakallahu wa bihamdik Asyadu alaihi ilahi Wa atubu ilaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh